Konsert muzika extravaganza anjuran RTM dan Mediacorp Singapura melakar sejarahnya yang tersendiri dengan persembahan memukau karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang diberi suntikan nafas baru. Persembahan yang dijayakan 12 penyanyi Malaysia dan Singapura itu turut diserikan dengan iringan orkestra dua negara. Konsert dimulakan dengan persembahan pembukaan oleh gabungan Orkestra RTM dan Orkestra Melayu Singapura terdiri daripada 44 pemuzik. Sebanyak 22 buah lagu dipersembahkan sepanjang 2 jam konsert berlangsung. Sesuai dengan tema yang dipilih seniman Allahyarham Tan Sri P. Ramli, persembahan yang disajikan menggamit nostalgia setiap penonton yang hadir membanjiri segenap ruang auditorium perdana Angkasa Puri. Antara artis yang terlibat dari Malaysia, Azlan Anutat Writer, Nasir Wahab, Hafiz Shuib dan Siti Nurdiana. Manakala Singapura, Taufik Batisah, Sufi dan Sezairi. Antara yang mencuri tumpuan persembahan penutup lagu Di Manakan Ku Cari Ganti yang dinyanyikan oleh Hafiz Shuib berjaya menambat hati penonton, khususnya penggiat seni veteran yang hadir. Saya bersyukur dapat undangan untuk menyaksikan pertunjukan malam ini. In fact, saya baca Fatihah dalam hati tau. Mengenangkan jasa bakti yang banyak ya dari Allahyarham P. Ramli. Dan saya ingat lagu-lagu ciptaan dia tidak akan luput ditelan zaman. Saya sebagai bekas murid beliau secara individu di rumah dia di Cedar Avenue dan berguru dengan dia, memang amat tersentuh pada saya. Lagu-lagu yang dipersembahkan dengan arrangement yang disusun begitu rupa antara kedua-dua pihak, iaitu RTM Orkestra dan Orkestra daripada Singapura. Saya rasa ini adalah suatu daripada persembahan yang amat membanggakan. Konsert turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keluak dan Menteri Perhubungan dan Penerangan Singapura Dr. Yaakob Ibrahim.